Sonora FM. Seorang suami di India menceraikan istrinya karena hanya bisa memasak mie instan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Menurut The New Indian Express, Hakim Pengadilan Distrik ML Ragunath mengatakan bahwa kasus ini muncul ketika ia menjadi hakim di distrik di Ballari. Ragunath menamakan kasus ini kasus Magi dan mengatakan bahwa pasangan itu akhirnya bercerai atas persetujuan bersama. Ia juga mengungkapkan alasan-alasan kecil lainnya yang menyebabkan pasutri bercerai, seperti karena tidak saling berbicara, meletakkan garam di sisi piring yang salah, membuatkan jas pernikahan yang salah warna, tidak mengajak istri keluar, dan banyak lagi. Sonora FM.